Kemudian al-mu'min bismillahil muhyil mumit ayyuhyiya qalbahu wa jawarihahu bi ta'atillahi ta'ala wa ayyumitaha an ma'siyatillah ta'ala. Keimanan kita kepada nama Allah al-muhyi dan al-mumit menuntut kepada kita untuk menghidupkan hati dan anggota-anggota tubuh kita dengan taat kepada Allah, dan mematikan hati dan anggota tubuh daripada segala macam bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tubuh yang kita gunakan untuk taat berarti kita menghidupkan tubuh itu. Tubuh yang kita gunakan untuk maksiat berarti kita mematikan tubuh itu. Nah, kita dituntut oleh iman kita kepada al-muhyi dan al-mumit untuk menghidupkan hati, anggota-anggota tubuh lainnya dengan taat kepada Allah, dan mematikan hati daripada melakukan maksiat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, para ulama mengatakan hayatul qulub bi umurin, hidupnya hati kita, hidupnya hati seorang hamba dengan beberapa perkara. Apabila beberapa perkara ini ada dalam diri kita, maka berarti hati kita hidup. Minha setengahnya bizikrillah ta'ala, dengan zikir, zikir kalbi, zikir hati, zikir hati. Kalau hati kita ingat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, hati kita ingat la ilaha illallah, hati kita ingat subhanallah, hati kita ingat alhamdulillah, berarti hati kita hidup. Hati kita hidup. Di waktu hati kita ingat kepada Allah, berarti hati kita sedang hidup. Hidupnya hati pertama dengan zikrullah ta'ala. Secara khusus para ahli hikmah mengajarkan untuk lebih menghidupkan hati, kita dianjurkan untuk berzikir dengan zikir ya muhyi, ya muhyi. Ini zikir yang khusus untuk menghidupkan hati. Orang yang hatinya banyak lupa kepada Allah, orang yang hatinya banyak lalai kepada Allah, maka dia sangat baik mengamalkan zikir ya muhyi, ya muhyi, hai Tuhan yang maha menghidupkan, ya muhyi. Berapa kali membaca ya muhyi sesuai dengan huruf jumalnya, yaitu 68 kali. Kada banyak, kada beribu-ribu, kada 68 aja. 68 itu dua buting tanda tasbih, 66 dah, tambah dua buting lagi 68. Tasbih ada tanda yang halus 33, ada tanda lagi 66, tambahi 2, 68. Nah, kita mulazamahkan, kita amalkan ya muhyi, ya muhyi, ya muhyi, ya muhyi. Apalagi habis sembahyang, sembahyang sunat atau sembahyang fardu, kita biasakan membaca ya muhyi 68 kali. Nah, maka
hati kita akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita akan selalu hidup. Hati kita akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi hendak mengamalkan itu baik habis sembahyang fardu, baik habis sembahyang sunat. Nah, boleh membaca itu ya muhyi 68 kali. Tumat saja. Ya muhyi, ya muhyi, ya muhyi, sambil diartikan dalam hati, hai yang maha menghidupkan, hai yang maha menghidupkan, hai yang maha menghidupkan. 68 kali. Tetapi kalau kita hendak secara lebih khusus melampahkan ini ada cara tersendiri. Dan kalau hendak lebih serius lagi untuk menghidupkan hati, kita ambil waktu di malam hari. Malam itu mulai maghrib sampai subuh itu malam. Ambil waktu di mana? Nah, kita sembahyang sunat 2 rakaat, sunat bibas, sunat mutlak. Habis itu kita baca istighfar 100. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah 100. Kemudian tuntung baca salawat 100. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Contoh salawatnya itu 100. Nah, habis itu salawat 100 baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Tuntung waladdallin amin. Sambung ayat kursi. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Tuntung ayat kursi. Sambung lagi akhir surat Tubat. Insyaallah apal lagi semuaan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Habis itu sambung lagi dengan akhir surah Isra. Qul ja'allah awidur rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna. Wala tajhar bi salatika wala tuhafid biha wabtaghi baina dhalika sabila. Wa qulil hamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakun lahu syarikum bil mulki wa lam yakun lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Sambung lagi dengan akhir ujung surat Al-Hasyr. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah tilkal amsalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul 'azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi 'amma yusyrikun wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma bis samawati wal 'azizul hakim. Untung itu sambung dengan surat Qul ya ayyuhal kafirun. Qul huwallahu ahad. Sambung Talak, sambung An-Nas. Hanyar ya muhyi, ya muhyi, ya muhyi, ya muhyi 68 kali. 40 hari mengamalkan itu, maka hati kita akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau hendak secara khusus. Kalau hendak nang sambilan aja ya habis sembahyang 68 ya muhyi ya muhyi. Cuma terlambat juga itu. Yang lebih baik tadi kalau hendak menghidupkan hati selalu ingat kepada Allah. Nah, amalnya yang macam tadi. Jadi istighfar 100, salawat 100, Al-Fatihah sekali, ayat kursi sekali, disambung dengan akhir surat Tubat Laqad ja'akum tadi, disambung akhir surat Isra Qul ya Allah awid ur rahman sampai habis.
Nah, disambung akhir surah Hasar, lau anzalna hadzal Qur'an, disambung kul ya ayyuhal kafirun, kulhu palak nas ya muhyi 68. 40 malam mengamalkan itu, maka hati kita akan selalu hidup dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi pertama, hidupnya hati dengan zikir. Dengan zikir. Yang kedua, hati kita itu akan hidup bil himmatil hasanah, dengan cita-cita yang baik. Himmah ini keinginan yang baik. Nah, jadi kita ingin kebaikan, kita ingin baik, kita isu hendak apa, kebaikan-kebaikan yang hendak kita rencanakan. Nah, jadi malam ini sudah kita rancang, esoknya insyaallah ada umur hendak membaca Quran, hendak sembahyang duha, hendak sembahyang zuhur, hendak sembahyang asar. Walaupun sudah kebiasaan terlaksana, cuma biasa kita kada punya himmah. Nah, biasa kita kada punya himmah. Nah, orang yang makrifat kepada Allah, amaliah mereka itu kada banyak, cuma himmah mereka banyak. Sedangkan Allah memandang himmah. Jadi malam ini sudah kita rancang, esok insyaallah ada umur nih, sembahyang subuh, buwirid, sembahyang duha, nah, apalagi ini sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, itu faedahnya jauh lebih baik daripada kita kada punya himmah. Subuh ya sembahyang subuh, zuhur ya zuhur, berarti kita kada punya himmah. Orang yang arif kepada Allah, orang yang kenal kepada Allah, kenal kepada dirinya, dia selalu punya himmah, punya cita-cita kebaikan. Jadi belum lagi isuk sudah ada rencana hendak berbuat baik kepada diri kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda daripada kita macam biasa subuh sembahyang, asar sembahyang, zuhur sembahyang. Beda dengan kalau kita rencanakan malam ini. Nah, jadi setiap malam kita sudah ada punya rancangan yang baik. Esok insyaallah ada umur, sembahyang subuh lagi, duha lagi, zuhur lagi, asar. Nah, jadi sejak malam ini kita sudah dapat pahala daripada Allah walaupun masanya belum tiba. Nah, itu untungnya himmah hasanah, himmah yang baik ini. Nah, ini kegunaannya orang yang punya ilmu dengan yang kada punya ilmu. Orang kada punya ilmunya kada punya himmah. Jadi kalau kita malam ini tidur, malam ini kita guring, tapi kita sudah dicatat oleh Allah sebagai orang yang punya rencana esok yang baik. Nah, dengan rencana yang baik itu hati jadi hidup jadinya. Jadi hidup hati kita. Nah, yang ketiga, hidupnya hati itu binniyati salihah, dengan niat yang baik. Perkara-perkara yang mubah diniati yang baik jadi kebaikan, dan itu hidup hati. Kalau kita makan kada punya niat yang baik, maka makan ini menggelapkan hati, menyuburkan nafsu, menyuburkan syahwat. Tapi kalau kita makan punya niat yang baik, maka makan ini menjadi hasanah kebaikan yang menerangkan hati kita. Makan, minum, guring, itu perkara-perkara yang bila diniati dengan bagus, maka hati jadi hidup. Contoh, kita makan. Jadi kalau kita biasa makan, ya makan ya. Paling-paling bismillahirrahmanirrahim, ini ujungnya alhamdulillah. Nah, kalau orang-orang salihin mengajarkan kepada kita, kita makan tuh ada punya niat. Pertama, niat makan ini adalah untuk memenuhi hak tubuh yang disuruh Allah memenuhinya, makan. Yang kedua, makan ini supaya tubuhku menjadi kuat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makan kita itu menerangi hati. Makan itu makan yang menjadi pahala.
ketimbang kita makan biasa. Nah, ini perkara-perkara yang mudah mencari pahala, perkara-perkara yang mudah mendatangkan cinta Allah kepada kita. Nah, kita makan kada berniat ya kanyang, berniat kanyang juga, kada ada bedanya soal kanyang kada kanyang. Tapi kalau kita niat bagus, kita dapat pahala. Artinya makan itu jadi hal yang menerangi hati kita, menghidupkan hati kita. Setiap kali kita makan, niat kita adalah menunaikan hak tubuh yang Allah suruh menunaikannya. Yang kedua, supaya tubuhku ini kuat untuk taat ibadah kepada Allah. Nah, itu sudah nyata dua. Kalau makan diundang orang, kalau ditambah lagi niat untuk menyenangkan hati yang diundang, nah lain lagi pahalanya. Kalau makan bertambah di rumah, kada baik. Makan banyak di rumah dicela, tapi kalau makan banyak di saruan berpahala. Asal niatnya bagus. Kenapa niatnya makan di saruan banyak menghimbungi ampun rumah? Pun rumah tuh himbung bila kita makan banyak. Kita makan sedikit, ampun rumah tuh kejiwa masakakan kita. Nah kalau kita makan tambah-tambah, ampun rumah berpahala masakakan. Nah jadi menghimbungi hati ampun rumah tuh ada pahala tersendiri. Itu halus surur. Nah jadi hidup hati dengan niat yang baik. Handak guring. Kalau kita punya sudah punya ilmu, kada lagi guring macam biasa, guring terbantai kayak sapi, kada lagi itu lagi. Kita orang berilmu guring, niat guring ada. Niat guring apa? Sama lawan niat makan. Niat guring satu menunaikan hak tubuh. Tubuh perlu guring dan Tuhan nyuruh tunaikan hak segala hak itu. Yang kedua, dengan guring ini kita bangun tubuhku akan jadi sihat, jadi kuat untuk taat kembali kepada Allah. Nah maka dari awal guring sampai kita bangun dicatat sebagai kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi selama guring hati kita hidup sebujurnya, walaupun tubuh kita guring tapi hati hidup karena diniati dengan niat yang bagus. Nah yang ketiga, yang tiga tadi, yang keempat hidupnya itu hati bin nasihah likullil muslimin wal muslimat. Bin nasihah artinya dengan maksud, dengan tujuan yang baik terhadap kaum muslimin dan muslimat. Contohnya kayak apa? Kita hendak nih orang muslim-muslimat nih masuk surga semuaan. Kita hendak kaum muslim-muslimat ini selamat dari bala bencana semuaan. Kita hendak kaum muslim-muslimat ini untung jualannya semuaan. Nah itu nasihat. Arti nasihat apa? Iradatul khair, bermaksud baik kepada setiap orang muslim dan muslimah. Jangan ada di hati sedikit pun mudahannya rugi, mudahannya dapat bala, mudahannya celaka. Nah itu kada punya maksud baik. Dengan adanya maksud baik dalam hati kita kepada setiap orang muslim muslimah, maka hati kita akan jadi hidup. Nah jadi empat perkara itu ujar para ulama, hidup hati kita dengan zikir, wabil khusus zikirnya ya muhyi, dengan zikir, kemudian dengan cita-cita yang bagus, dengan niat yang baik, dan maksud baik terhadap orang-orang Islam. Kada ada sedikit pun niat dalam hati menyakiti orang Islam. Kada ada niat sedikit pun dalam hati menyusahkan orang Islam. Kada ada sedikit pun dalam hati tujuan untuk menyengsarakan orang Islam. Itu nasihat namanya bil muslimin. Nah ini hidupnya hati seseorang hamba. Para muhibbin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang masyhur disebutkan Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat. Lalu ujar Nabi dalam perkumpulan itu, selagi akan datang ke sini laki-laki ahli surga. Kalau sahabatnya lo menunggu-nunggu siapa nih? Jangan-jangan ini Abu Bakar, jangan-jangan ini Sayyidina Ali, jangan-jangan ini siapa. Sekalinya datang orangnya laki-laki biasa, kada terkenal. Di kesempatan lain
Rasulullah berkumpul dengan para sahabat. Sayyidlu alaikum rajul min ahli jannah. Ya Nabi, ini ada pacang datang nih, orang ahli surga. Lagi sahabat, siapa pulang nih? Soalnya semalam orangnya itu pulang. Sampai tiga kali kejadian. Nah, sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr penasaran apa garang laki-laki ini, hibatnya nih, maka Nabi sampai madakan ini orang ahli surga. Nah, penasaran kayaknya pengen aku ilangi di rumah si Jin tuh, apa garang amalannya, apa garang si Jin itu wiritannya sampai Nabi itu. Bulik laki-laki tadi diiringi oleh Abdullah bin Amr, diiringi. Sekalinya di awalil Madinah, ujung Madinah rumahnya. Naik ke rumah, apa kabar aja yang laki-laki tadi? Aku nak bermalam mudah pian. Nah, silahkan tamu kan bermalam, mesti silahkan bermalam. Malam. Kali begurinya Abdullah bin Amr nih memperhatikan apa amalan laki-laki nih. Dengarkan, kada ada amalan guring kayak orang jua. Semalaman guring. Subuh bangun kayak orang. Perhatikan siang, kada ada amalan jua. Semalaman dah guring di situ. Malam kedua guring pulang di situ. Dengarkan pulang. Kada ada amalan jua. Lepas tengah malam gurutak-gurutak pasal berwudu, kada ada juga. Tahajud apa kada ada. Siang kada puasa. Lepas puasa sunat kada ada juga. Sampai 3 hari. Ya kakak itu aja. Sudah 3 malam kan tamu harus bulik mau ada mau. Lalu sudah hendak bulik itu, jar Abdullah bin Amr, apa garang amalan pian nih sampai Nabi itu 3 kali menyebutkan pian nih ahli surga itu napa? Kau tidak amalan sih aku. Kau melihat malam aku guring, siang aku kada puasa kayak orang kan. Pasti ada amalan jauh belumar. Saat Nabi itu madahkan bahwa pian nih ahli surga. Kau ada sebuting sih din? Apa amalannya? Aku selalu bermaksud baik kepada kaum muslimin dan muslimat, itu aja. Aku kada pernah dalam hatiku ini bermaksud jahat kepada seseorang jua pun. Dalam hati aja kada pernah bermaksud jahat, apalagi melakukan jahat kepada orang. Bermaksud jahat aja kada pernah kepada orang. Aku ingin selalu orang Islam ini hidupnya nyaman. Aku ingin orang Islam ini dagangannya untung. Ingin orang Islam masuk surga semua. Itu aja amalannya. Nah, jadi memang itu nasihat bil muslimin, bermaksud baik terhadap orang muslim maupun muslimah, itu merupakan amaliyah hati yang membawa seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi hidupnya hati tadi. Nah, kalau demikian hati kita hidup, kita kepingin si pulang tu nepayu dagangannya, kasihan si din jauh-jauh bersepidang bawa sayur dan habis sayurnya, kada lapah juan itu napa geram hati kita. Jadi ada orang bahari aulia Allah wirid si din ini bila kamarian atau besokan duduk di pelatar, bukan bertasbih kada, untuk melihat orang liwat. Ada orang liwat, ada orang bawa buah-buahan, berdoa mudahan habis buah-buahannya, mudahan untung. Ada orang liwat pina uyah pina sakit di hati, mudahan si hatinya, mudahan bagusnya. Ada orang nang kada balaki, mudahan lakas dapat jodohnya. Itu aja wiridnya. Kada berzikir, kada bersalawat, cuma setiap ada melihat orang didoakan supaya orang itu baik, orang ini sihat, orang ini untung, orang ini nyaman. Nah, ini wiritan yang jarang dipakai oleh orang, tapi manfaatnya luar biasa. Nah, duduk di pelatar berkipas, nah, ada orang lewat yang pina susah, mudahan ya sugih. Nah, ada melihat orang sugih, mudahan ya ke surga mati. Nah, ada melihat orang yang susah, doakan.
dalam hati, jangan berbunyi ganda. Nah ini maksudnya an-nasihah bil muslimin, itu tanda bahwa hati orang itu hidup ngadanya. Nah para muhibbin rahimakumullah, jadi hidupnya hati dengan empat perkara tadi, kemudian lagi hidupnya seluruh anggota tubuh dengan perbuatan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hidupnya mata memandang kepada yang taat, hidupnya telinga mendengar kepada yang taat, hidupnya kaki melangkah kepada ketaatan, semuaan anggota tubuh. Nah di mana hati dan anggota kita itu secara serentak hidup? Waktu kita sembahyang dengan khusyuk. Nah di waktu kita sembahyang dengan khusyuk itu, maka seluruh anggota tubuh, baik yang zahir maupun yang batin, semua hidup. Kita sembahyang, asal sembahyangnya khusyuk. Nah di saat kita sembahyang khusyuk, maka kita menjadi orang yang benar-benar hidup zahir dan batinnya. Kan sembahyang semuaan diatur, mata kita hidup kalau memandang tempat sujud, kan kayak itu perintah dalam sembahyang. Kalau kita sembahyang, mata disuruh memandang ke tempat sujud, kecuali waktu tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, mandang telunjuk, itu mata kita berbuat taat. Kita mendengar bacaan yang kita baca, telinga berbuat taat. Mulut kita membaca Quran, tasbih, zikir, mulut sedang berbuat taat. Kaki kita berdiri sedang berbuat taat, tangan macam ini sedang berbuat taat. Jadi dalam sembahyang itu kalau khusyuk, maka seluruh anggota tubuh kita zahir dan batin sedang hidup, yang hakiki hidup, yang sebenar-benarnya hidup. Nah para muhibbin rahimakumullah, jadi buah iman kita kepada al-muhyi menuntut kita untuk menghidupkan hati dan anggota-anggota tubuh dengan selalu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ayyumita qalbahu wa jawarihahu an ma'siyatillahi ta'ala. Dan bahwa keimanan kita kepada nama Allah Al-Mumit yang mematikan, menuntut kita untuk mematikan hati dan tubuh kita daripada maksiat. Hati kita ini kadang-kadang lagi nafsu untuk berbuat maksiat. Kadang-kadang lagi kita biasa berencana hendak berbuat maksiat itu kadang-kadang lagi. Ini pertanda sudah mati hati daripada maksiat. Kalaupun terjadi maksiat di luar perencanaan kita, kalau terjadi maksiat di luar cita-cita kita, kita malam tadi kada bercita-cita berbuat maksiat, isuk siang kita bercita-cita sembahyang, baca Quran, isuk nih zuhur asar. Nah, kalaupun isuk terjadi maksiat, itu di luar rencana kita, dadakan, spontan. Perbuatan maksiat yang spontan itu beda dengan maksiat yang direncanakan. Jauh bedanya, dosanya lebih besar kalau maksiat itu direncanakan. Kita khawatir merencanakan maksiat suatu hari, kita mati sebelum itu, mati dalam keadaan rencana maksiat. Nah, jadi mematikan hati daripada maksiat artinya mematikan rencana untuk berbuat maksiat. Kita manusia biasa kada akan lepas dari maksiat. Yang selamat maksiat Nabi dan Rasul. Lain pada Nabi Rasul, kada dijamin berbuat maksiat itu selamat. Kita pasti melakukan maksiat. Cuma bedanya orang berilmu dengan kada berilmu, orang berilmu itu kada akan mau berencana melakukan maksiat. Terjadi spontan. Nah, kalau direncanakan kada ada. Merencanakan kayak apa cara menipu orang, gak ada macam itu orang berilmu. Berencana kayak apa hendak berbuat maksiat, gak ada. Kalau terjadi maksiat itu spontan. Nah beda dengan orang yang berpikir panjang, mengatur cara maksiat kayak ini kayak itu, semua yang diatur di maksiat gak ada mau macam itu. Nah itu ngarannya hatinya mati. Padahal hari itu dimatikan daripada rencana-rencana maksiat.
Jadi maksiat kita kada bisa lepas, itu sudah kejadian kita. Tapi yang penting jangan sampai merencanakan untuk berbuat maksiat. Yang kedua, jangan sampai mengekali itu maksiat. Itu bedanya antara nabi dan wali. Nabi itu maksum, terpelihara dari dosa. Wali mahfuz. Mahfuz itu terpelihara daripada mengekali dosa. Orang wali mulai berdosa, mau. Orang wali mau ke minum arak, mau. Orang wali mau ke berzina, mau. Kada ada jaminan untuk selamat dari itu. Cuma kalau mereka melakukan maksiat, segera tobat kepada Allah. Nah, itu bedanya. Namanya mahfuz. Mahfuz ini orang yang terpelihara dari mengekali dosa, bukan terpelihara dari dosa. Itu maksum itu nabi dan rasul. Itu perbedaannya. Nah, wa ayyumita qalbahu wa jawarihahu, dan bahwa dia mematikan hatinya dan mematikan anggota tubuhnya daripada maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mematikan hati, mematikan rencana, mematikan niat. Jangan sampai ada untuk melakukan maksiat kepada Allah. Yang kedua, mematikan anggota tubuh daripada mengekali. Israr namanya. Nah, israr itu mengekali. Contoh mengekali cuma apa? Maksiat itu. Contoh israr nih, orang riba itu orang mengekali. Orang minjam duit dalam jangka setahun dengan bunga-bunga sekian. Nah, setahun itu dia israr. Nah, ini orang yang jauh daripada hidup hatinya. Kan orang riba itu ada masa. Nah, minjam duit 10 juta kayaknya akan dibayar tiap bulan selama setahun. Bayarannya jadi 12 juta kayaknya. Nah, setahun itu dia israr. Kalau dia mati dalam tahun itu, mati membawa maksiat kepada Allah. Tobatnya tiap hari kada ada gunanya. Tidak ada gunanya tobat. Kenapa? Karena diprogram setahun sudah. Ayah bahan tobat. Kan tobat itu syaratnya berhenti. Tobat itu menyesal, berhenti. Ampun setahun jangkanya, apabila berhentinya. Enggak ada habis tahun maka. Nah, jadi itu kada bisa. Kalau berbuat maksiat, namanya manusia terjadi. Tapi syaratnya dua, jangan sampai berencana. Yang kedua, jangan sampai dikekali. Nah, kasih tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang memakai cincin laki-laki misalnya mbak emas. Ini dipakai emas nih. Emas laki-laki haram. Astagfirullahaladzim. Tapi cincin masih ada emas ini. Ini istighfarul mustahziin, istighfar orang mengulu-ulu Allah taala. Kenapa? Dia minta ampun kepada Allah di saat dia israr, dia mengekali. Amun yang mestinya itu cabut cincinnya, jual, jadi akan duit. Nah, hanya minta ampun, jadi pakai itu namanya tobat yang benar. Nah, jadi mematikan hati dan mematikan anggota tubuh daripada maksiat, artinya jangan sampai merencana berbuat maksiat, jangan sampai mengekali daripada berbuat maksiat itu. Maksiat kada akan bisa lepas daripada kita manusia, kecuali nabi dan rasul. Cuma yang kita cari kayak apa supaya jangan berencana dan jangan mengekali maksiat tadi. Sebaik-baik manusia, kullu bani adam khata, seluruh manusia itu jadi nabi berbuat salah, kecuali nabi dan rasul. Wali kah, orang saleh kah, tuan guru kah, semuaan berbuat salah jadi nabi. Wa khairu khata'in, sebaik-baik orang yang berbuat salah itu at-tawwabun, orang yang tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat dosa hari ini, tobat hari ini. Berbuat maksiat hari ini, tobat hari ini juga. Nah, itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian nama Allah yang ke-63 Al-Hayyu yang Maha Hidup. Ya hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah.